ngerti perasaan Ali sama Abah. Gak apa-apa, tapi seneng juga, seneng. Soalnya aku lagi ngincer satu tempat lagi, tapi ini menunggu ibu. Thank you.
kebayanya lucu deh Neng Du yang biru. Enggak. Wah, saya Lila yang punya. Ini dari tadi pengen ke sini. Iya. Bagus-bagus. Makasih, Bu. Kalau ikonnya itu Mbok Jun. Mbok Jun. Itu ya yang di kebaya itu ya. Betul, sama Pak No itu jadi saya suka nongkrong di Pasar Beringharjo, lihat guru gendong itu. Kan dulu masih pakai sanggul apa. Saya jadikan motif batik, jadi teman saya gambar menjadi motif sendiri, Bu. Kalau ini kolaborasi sama teman ilustrator Merlin Monroe supaya anak muda mau berkebaya. Jadi pop art gitu. Tante saya sampai sekarang masih kebaya. Oh iya, nenek saya juga gitu begitu. Sampai sekarang ya. Kayak apa? Kijidah Mina. Iya. Yeah. Yang itu bagus sih. Yang putih. Hai. Ada ininya lagi? Ada yujumnya. Ini kebaya anak muda. Iya, Ma. Jadi kayak dia sehari-hari tuh pakai. Ini coba double dulu boleh? Coba di double. Ini kalau ini? Cakep itu. Saya dari siang. Pokoknya mesti ke sini. Oh, lihat follow IG. Oh iya, terima kasih. Ke Jogja udah pernah main ke butik? Udah pernah. Oh, waktu udah. Itu 2018 atau 2017 gitu. Sekarang udah pindah lagi di Prawira Taman samping Via Via. Nah, ini lucu ya. Lucu. Cobain aja di luar. Cobain ini ya. Memang serasi sama tasnya juga. Iya, tinggi kok. Ini. Lucu ya. Terbawahnya pakai celana. Pas ukurannya pasti ya. Bagus. Iya, ambil ini ya. Pakai satu kali ya. Coba tuh dia ngacat. Iya, pakai kancing. Gak ribet. Iya. Jadi sama ini juga. Boleh. Okay. Taruh di mana ini? Thank you. Makasih, makasih Lila. Sukses terus. Thank you.